Jumat pagi, Gubernur Bengkulu Rohidi Mersyah menerima audiensi PWI Provinsi Bengkulu. Audiensi membahas terkait pelaksanaan Hari Pers Nasional atau HPN tingkat provinsi yang akan dipusatkan di Bengkulu Tengah. HPN 24 Juni yang masuk dalam rangkaian HUT Kabupaten Bengkulu Tengah ini nanti akan digelar pameran foto serta seminar jurnalis. Melalui audiensi ini, PWI meminta dukungan dan kehadiran Gubernur di Bengkulu Tengah. Karena bersamaan dengan event tersebut, juga digelar pelantikan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia atau IKWI. Hari Sabtu, terus didahului dengan malam Sabtunya itu akan ada pelantikan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia. Gubernur pun siap mendukung HPN tingkat provinsi yang akan digelar di Bengkulu Tengah. Ketua PWI Provinsi Bengkulu, Marshall Abadi mengatakan, event ini akan dimulai pada Kamis 22 Juni dan malam puncak pada 24 Juni 2023. Kalau rangkaiannya itu dari mulai Kamis, Jumat dan Sabtu sampai puncak itu. Kegiatan-kegiatannya itu ada pameran di sana, pameran foto, sekaligus ada juga seminar. Yang mana gelaran seminar itu kan di oleh PWI Bengkulu Tengah yang untuk lomba fotonya itu. Siska Harliana, RBTV melaporkan.